Yeay. Kalian yang tahu berapa banyak kita belanja bulanan, dapat 100.000, coba tebak. Hai guys, welcome back to Asmanis World. Temenin kita hari ini buat nganterin Syah ke sekolah. Sama kita mau belanja mingguan. Kalian tebak nanti kita habis berapa di belanjanya. Yang benar dapat 100.000. Let's go. Bayi ngelempar HP bundanya deh. Kita berangkat sekolah dulu. Let's go, gimana? Let's go. Yes. Betul. 500. Lagi promo soalnya, biasanya 40-an kan. Ini anggur kesukaan Syakil guys. Anggur muskat. Yang kecil-kecil aja berarti. Maksudnya yang jangan yang gede-gede banget. Gitu. Biar jadinya banyak gitu loh. Kita suka anggur muskat ini karena dia nggak ada bijinya dan rasanya tuh kres-kres manis gitu loh, enak. Ambil satu. Lanjut. Kita tuh sebenarnya nggak bawa catatan guys. Iya, jadi kita mau lihat. Kamu nggak bawa HP segala sih? Karena buru-buru ini aja belum skincarean aku. Apa yang belum? Jagung udah tadi. Entang gitu. Wortel sih. Ini kelinci. Berapa ini sih? Oh, ditimbang dulu. Di mana ditimbangnya? Jagung, tadi aku udah beli di Kang Sayur, tahu juga udah. Tebak berapa? 5.000. 5.000? Iya, bener kan? Buat kelinci? Emak-emak tuh instingnya kuat. Tahu dia. Susu nggak? Ih, ada terang Belanda. Tapi agak susah kalau kamu mau ngejus sih. Kenapa? Ngupasnya aku nggak tahu ya gimana caranya ya. Maksudnya kayak... Kalo ini udah Medan, matang sih. Ini enak banget ya. Tapi kan harus campur markisa, kita nggak ada markisanya. Terong Belanda aja juga udah enak. Emang ya? Kita beli keju, kesukaan Syakil. Guys, kita udah lama banget gak belanja bulanan, ngonten. Sekarang kita pengen coba ngonten lagi belanja bulanan. Buat kalian yang tahu berapa banyak kita belanja bulanan, dapat 100.000, coba tebak. Tadi kan udah ada nih beberapa nih, udah ada muskat, terus cheese, sama ini ketahuan nih harganya 5.000. Jadi kalau kalian jawab belanja mingguan kita 5.000, pasti salah. Karena ini aja, wortel aja udah 5.100 cuy. BTW kita baru pertama kali kesini, karena ini baru buka deket rumah kita. Berapa, Ay? Beli 12. Bunda-bunda buat tips beli gitu. Telur. Kalau aku biasanya pilih yang kecil-kecil gini, soalnya kan Syakil suka makan telur kan. Jadi sehari tuh dia satu butir. Kalau dia yang gede gini butirannya, kebanyakan suka nggak habis. Jadi kalau yang kecil gini tuh pas buat porsi dia. Terus Syakil yang kulitnya tuh bersih. Timbang dulu deh. Ini ada apa ini dori ya? Kakap fillet sama ada salmon fillet. Syakil tuh nggak terlalu suka salmon, dia lebih suka ikan kembung. Baguslah murah. Kita lagi nama tokonya Budiman guys. Baru. Lagi promo di depan Yasmin. Bogor. Ih lucu banget. Beli tuh buat Syakil. Bebek pasti dia. Gitu gemes. Beli gemes sendiri. Coba itu nih. Syakil, ini aku ya. Bodoh amat. Ultra ini enggak? Tiga aja. Apa lagi? Oke, terus. Outside. Biasanya harga outside berapa? Ini di sini 6.000 loh. Berapa biasanya? 6.000. Iya. Udah beli. Enakan yang mana, Tok? Ini yang enak nih. Ya, tapi ini aman kan? Bandung. Hmm? Bandung. Ih, si ngaco banget. Sayang, beliin ini susu buat Akmal. Susu buat Akmal. Jadi salah satu tim kita itu istrinya ada yang udah hamil, guys. Susu punya ibu hamil ya? Susu bumil. Susu di bumil. Situ tadi susu. Enggak, susu dulu. Ngomong ingat. Prenagen nih. Yang mana? Kalau dulu sih aku sukanya yang Prenagen rasa stroberi. Ya udah. Tapi dia baru 3 bulan awal kan? Iya. Berarti yang stok satu. Dia minggu ke-7. Minggu ke-7. 2 bulan masih. Iya, berarti yang satu emesis. Mana satunya? Emesis ya? Iya. Dia sukanya apa? Strawberry. Strawberryin aja deh sama kayak kamu. 1-2. Dua rasa kalau enggak yang vanilla sama strawberry. Biar dia bisa milih ya kan. Emesis. Lanjut kita mencari kecap yang halal. Ini nih halal. Pokoknya guys, sebisa mungkin kita menghindari barang-barang yang pro-Israel walaupun biasanya kita beli itu. Tapi karena sekarang lagi ada keberpihakan, kita tunjukin kita berpihak pada siapa.
Walaupun sebenarnya tuh nggak terlalu signifikan buat si brandnya. Ya mereka udah brand besar, udah kaya, ya kan? Tapi ya ini mungkin salah satu hukuman sosial lah dari masyarakat seluruh dunia bahkan. Kita tunjukin aja sekuat apa kita. Selagi ada produk alternatifnya, kita beli produk alternatifnya. Apalagi kalau ada barang-barang lokal nih, kita beli barang lokal. Nih, makaroni-makaroni. Spaghetti. 6.000 loh ini, 5.000 rupiah nih. Mana 5.000, Bi? Bumbunya deh kayaknya tuh. Bumbunya doang. La Fonte ini, boleh. Nggak tahu, coba lihat. Dia, Indofood. Indofood? Ya. Aman. Tadi juga Indofood kan kecap. Terus apa lagi? Bumbunya. Bumbunya masih deh kayaknya. Bumbunya masih ada. Tisu nih, tisu. Kita beli yang besar. Masih, Bi. Tisu, Bi. Aman. Masih ada. Masih ada semua, guys. Aman semua. Oral-B. Oral-B boleh kan ya? Aman kan ya? Oral-B ya. Kita lihat. Dia. Yang murah sih, yang aman. 3.000 dong. Nah. Oh, satu biji. Aku nggak suka yang kayak gini sih. Ini yang biasa kita pakai. Enggak. Enak nih, bisa menjangkau di belakang belakang. Enggak, aku nggak. Sukanya yang kayak gimana yang padat. Coba? Kayak gini nih. Ini lebih aman sih aku. Yang murah meriah muntah nih. Kata yang justru suka luka. Enggak, kalau ini lebih aman. Ya. Kalau luka tuh yang kayak gini nih. Nih. Ini nggak sih guys, kalian ada yang sama nggak sih? Kalau misalnya ada ujung bulu-bulunya gini nih. Berdarah gue kalau sikat gigi pakai itu. Kalau aku yang ini nih, 10.000 tiga. Aku sukanya yang ini tapi yang... Ya kamu aja beli itu. Iya, aku ini deh. Yang satu aja kalau gitu. Kalau aku 10.000 tiga nih, murah. Buat stok. Ya udahlah, buat stok. Tapi bener kan formula boleh? Aman. Lokal. Orang tua grup. OT ya? Nah, nggak tahu deh kalau OT. Boleh kita cek dulu. Kill, Bi, botol minum Syakil kan ketinggalan kemarin. Mau beli? Iya, ada nggak ya sini ya? Tapi yang bentuknya tuh botol ya. Gini ya? Coba lihat BP Afrika. 5 PP ini aman. 5 PP tuh aman? Aman. Yang lucu lah. Yang warnanya agak... Ini lucu nih, lucu nih. Gede banget, Kak. Ya enggak lah, sekali minum. Sekali minum? Kembung saja sekali minum segitu. Yang itu, Bi. Perasaan lucuan ini Debbie Dino. Warnanya standar banget gak sih? Emang itu gak standar? Beda ya? Apa ini sih? Kan, coba. Ini tuh, lihat yang. Nih pokoknya belanjaannya. Kalian tebak totalnya berapa? Ini bukan dia yang hamil ya mas? Oh, kirain hamil lagi pak. Masnya belum, ternyata tahu kita guys. Mas siapa namanya? Mas Ali. Hah? Ali. 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 Masnya orang Padang bukan? Saya orang Bogor mas. Bogor asli. Tapi yang ceweknya semua dari Padang? Iya. Ada yang perbantuan, ada yang stay di sini juga mas. Kalau yang cewek, yang sebelumnya udah kerja di Budiman ya, Padang? Iya, itu atasan-atasan kita, admin. Dari mana, Kak? Asli Payakumbuh, Bang. Payakumbuh. Oke, okay, terima kasih. Iya. Makasih, Mas. Mbak, makasih ya. Guys, ini dia. Nih. 1372. Tebak berapa belanjaan kita habis? 85. Yang benar bakal lebih 1.000. Kita support bisnis lokal yang muslim. Tuh. Budiman. Oke, okay. Kita lanjut guys. Kita mau beli pisang sama buah-buahan lain tapi di engkong-engkong. Yuk. Pinggiran jalan. Guys, sebelum kita lanjut belanja, kita jemput Bang Syakil dulu yang lagi bersekolah. Nitip, katanya mas. Udah pada keluar. Oh iya. Mana ya dia ya? Tunggu sini aja kita. Kita tunggu di sini dulu. Bayinya belum muncul. Jadi Syakil itu udah 2 minggu ya, ini bolos. Bolos. Udah 2 minggu bolos. Sebulan itu kan dia 8 pertemuan. Udah 4 pertemuan dia nggak masuk. Itu dia. Kita lihat dia nggak ya. Liatin Syakil dia juga. Yeay. Dijemput siapa itu? Sepatunya mana? Gak pakai sepatu tadi. Gak pakai sepatu ya? Oh iya, makasih Bun. Makasih Bun. Apa, Bang? Mana bintangnya? Dapat bintang gak? Nunjukin kamera bintangnya. Widih. Belajar apa hari ini? Abon. 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 Belajar abon. Udah, yuk sini Bunda masukin dulu bukunya dalam. Let's go, kita pulang ya. Buat pisang goreng bisa juga gak ya?
Goreng yang itu tuh. Beda sayang, kalau pisang goreng itu lembek ntar. Be, yang kecil aja ada nggak? Buat bayi soalnya, kegedean itu. Ini. Ya udah deh, yang itu aja deh. Berapa ini? 20. Pepaya nggak, Bun? Lu berat biok, gue ngangkat ini. Pepaya berapaan? Yang kecil aja. Itu berapa? 15. Kasih, Ba. Pepaya dan pisang. Kita beli burayot, guys. Sudah lama banget kita mau beli. Waktu itu kita ke Tasik, cuma kelewat. Sekarang kita beli nih, burayot. Angat nggak? Angat. Ya? Baru aja tuh temen yang goreng. Ya, nuhun, Kang. Alhamdulillah, kita sampai rumah.